Percaya rarek Hongkong itu ono salju nih. Aku lo pernah ke sana. Tapi saljunya sudah membeku. Ini rek, aku mau nge-share anu ya pengalaman aku dulu. Tahun 2016 ya, aku pernah ke gunung di Hongkong, gunung tertinggi di Hongkong ya. Dan di situ ada saljunya. Tapi tahun 2016 dulu ya, belum satu tepatnya tahun berapa ya? 24. Tapi sayang waktu itu aku tuh nggak video-video, nggak video-video, cuma aku foto-foto sih. Selama saya kerja di Hong Kong ya, hanya sekali itu ya saya merasakan sangat dingin, super dingin pokoknya. Dan waktu itu ya, aku sama teman-temanku nekat ke sana karena penasaran ya, soalnya katanya di sana ya akan turun salju gitulah pokoknya. Saking penasarannya ya, aku sama teman-temanku ya ke sana. Pagi-pagi ke sana, ternyata ya itu malamnya itu sudah banyak pendaki yang ke atas karena mereka juga mau menikmati katanya akan turun salju gitu. Ya enak ada saljunya rek, cuma apa ya, aku naiknya nggak sampai ke atas soalnya wah gila waktu itu ya, soalnya nggak boleh karena semua jalan itu berubah menjadi es batu rek. Jadi kalau kita jalan ya licin sekali, itu banyak orang yang jatuh. Waktu itu aku juga jatuh, tapi ya nggak seberapa sih. Yang lain ya, pendaki yang Hong Kong ya, yang lainnya itu sampai berdarah-darah ada. Terus banyak ambulan yang kesana. Terus itu ya ada pendaki yang terjebak yang masih di atas itu dan nggak bisa turun dan harus di rescue ya, itu pakai helikopter gitu ya. Waktu itu aku seneng banget, tapi ya ampun lama-kelamaan ya tangan saya ini berubah jadi es kayaknya. Dicubit itu sampai enggak terasa. Padahal waktu itu ya aku tuh pakai baju. Gak tau deh itu 5 atau aku pakai ya, tapi ya masih dingin. Dan di tempat itu memang pernah turun salju juga, tapi pas saya ke situ itu sudah menjadi es ya, dari pohon-pohon rumput jalan itu menjadi es. Pengalaman pertama saya. Dan tahun ini ada nggak ya? Semoga ada ya. Jalan itu sampai merangkak ya. Ya ampun. Tapi waktu itu aku turun itu merabas ya. Nggak lewat jalan aspal gitu. Yang jalan aspal kan semua jadi es. Terus kita itu nerabas turun, wah tapi juga Nah ya, yang mau nanti bulan 1 kesana ya, nanti di deskripsi aku taruh bagaimana cara kesana ya, naik apa-apanya gitu ya.